Dokter kecantikan sekaligus penyanyi Tompi dan akademisi Rocky Gerung hari ini memberikan kesaksian dalam sidang kasus hoaks dengan terdakwa Ratna Sarumpait. Keterangan keduanya diperlukan untuk memperkuat bukti dan dakwaan jaksa. Sidang lanjutan kasus hoaks penganiayaan dengan terdakwa Ratna Sarumpait kembali digelar. Dua orang saksi dihadirkan oleh jaksa penuntut umum yaitu dokter bedah plastik sekaligus penyanyi Tompi dan Rocky Gerung. Keterangan Rocky Gerung diperlukan untuk menguatkan dakwaan jaksa. Sementara keterangan Tompi menurut jaksa diperlukan untuk memperkuat bukti dan dakwaan. Baik Tompi maupun Rocky Gerung menyatakan siap menjadi saksi keduanya, bahkan sempat swafoto bersama sebelum bersaksi di sidang Ratna Sarumpait. Rocky Gerung dan Tompi sudah dipanggil menjadi saksi sebanyak dua kali, namun keduanya belum dapat hadir dalam persidangan. Sementara itu Ratna menyatakan kehadiran Tompi dan Rocky Gerung tidak lagi diperlukan karena dirinya telah mengakui kasus hoaks dan tidak perlu lagi ada pembuktian. Tim Liputan iNews melaporkan.